Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNS mengadakan seminar pendidikan dengan tema Awalilah dengan Pendidikan yang Baik yang membahas tentang kiat-kiat mensukseskan kurikulum 2013 dan langkah pembentukan karakter bagi calon guru maupun dosen yang berlangsung di Aula Pascasarjana Lama pada Sabtu 26 Oktober 2013. Seminar pendidikan untuk mensukseskan kurikulum 2013 dan langkah pembentukan karakter merupakan acara inti dari serangkaian acara Kovalen Edufair 2013 yang menjadi program kerja setiap tahun dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Sebagai pemateri dalam seminar pendidikan tersebut, yang pertama Dr. Muhammad Rahmadi M.Hum yang merupakan Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS, yang kedua Jus Ibnu Yasin, seorang trainer dan motivator. Surat Al-Asr, wal asri, innal insana lafi khusr ila alladziina amanu. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, belajar mengimplementasikan kegiatan yang baik untuk kegiatan sosial apapun yang dilandasi dengan niat untuk ibadah itu merupakan perwujudan implementasi iman kita, keyakinan kita, dan kebermanfaatan kita, dan itulah wujud implementasi sebagai sosok guru yang hebat dan luar biasa. Yang ketiga, guru harus belajar dan membelajarkan terus-menerus. Ingat, belajar dari ayat qaliyah dan qaniyah. Surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Anwar Effendi, Rizan Setionugroho, Smart TV, mewartakan.